Travelovers, gimana kabarnya nih? Udah lama ya, Wonderful Destinations gak nge-review wisata-wisata menarik yang ada di Indonesia karena pandemi Corona. Kali ini, kita bakalan nge-review wisata Farmhouse di Lembang, Bandung Barat. Ikutin terus ya jalan-jalan kali ini. Sebelum masuk farmhouse, kamu bakal disambut petugas dan diharuskan untuk membayar tiket masuk seharga Rp30.000 per orang. Tiket ini bisa kamu tukar dengan welcome drink ya guys, berupa susu murni dengan 3 varian rasa yang berbeda. Ada rasa stroberi, rasa coklat, dan rasa original. Setelah itu, kalian bisa mulai berwisata ke dalam area farmhouse yang dikelilingi bangunan-bangunan ala Eropa ini. Nah, kita udah masuk ke dalam area wisata nih. Ikutin terus video ini ya guys. Buat kamu yang penasaran dan pengen berwisata di sini dengan kostum Belanda, kamu bisa menyewa kostum lalu berfoto ria di bangunan-bangunan unik ala Eropa hingga bisa berkeliling ke seluruh area wisata farmhouse selama 1 jam. Harga penyewaannya hanya Rp75.000 per orang selama 1 jam. Nah, buat kalian-kalian yang mau membawa buah tangan untuk keluarga, farmhouse juga menyediakan berbagai souvenir unik khas Eropa guys. Jadi, kamu nggak perlu pergi jauh-jauh ke Eropa untuk bisa memberikan buah tangan unik untuk keluarga. Di sini juga tersedia berbagai oleh-oleh dan cemilan khas Lembang Bandung yang bisa kalian bagikan kepada sanak keluarga. Thank you.
Nah, kalau spot yang selanjutnya kita kunjungin ini adalah spot yang paling disukai anak-anak. Yups, mini zoo. Di sini, kamu bisa melihat satwa-satwa seperti sapi, burung, reptil, dan lainnya. Nggak cuma itu, guys. Kamu juga bisa berinteraksi langsung dan memberi makan satwa-satwa tersebut. Hanya dengan Rp10.000 saja, kalian bisa bebas memberi makan satwa-satwa di sini. Selain itu, kamu juga bisa berfoto-foto dengan berbagai satwa lainnya seperti burung, berbagai jenis reptil, hanya dengan Rp10.000 saja per orang. Kita lanjut lagi ke spot menarik berikutnya. Yaps, spot selanjutnya yaitu Hobbiton Adventure. Kamu nggak perlu pergi jauh-jauh ke luar negeri untuk bisa berfoto-foto di Hobbiton. Cukup dengan membayar Rp20.000 saja, kalian sudah bisa berfoto di rumah Hobbit yang unik dan ikonik ini sepuasnya. Spot menarik yang akan kita kunjungi sangat identik dengan nuansa romantis nih guys. Tempat ini namanya Lovelox guys. Kamu nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Korea atau ke Prancis hanya untuk mengukir namamu dan pasanganmu di gembok cinta. Mitosnya sih, hubungan kita dengan orang tersayang bisa langgeng loh guys. Nah, di area gembok cinta ini, kamu bisa memasang gembok cinta yang kamu tuliskan dengan namamu dan pasanganmu. Terus, kuncinya kamu buang di kolam ini. Gemboknya bisa kalian beli di toko itu. Please subscribe, like, comment, and share untuk memotivasi channel ini dalam berkarya di YouTube.